pojok. Oke. Oh, mager ya kak ya. Ayo kita jalan ke sana dulu. Oke, langsung jalan. Ya cek jalan. Hei, kamu mulai berenang situ. Oke deh. Nah, itu dia penguinnya. Langsung naik. Sini. Sini. Absen dulu. Absen dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini satunya ketinggalan. Ketinggalan kak. Hei, sini dulu. Gak kelihatan ya kak. Nah itu dia 11 yang ada di sini kak. Jadi ada 11 penguin yang ada di Ocean Dream Samudra. Nah itu dia. Sini naik semuanya. Hah? Langsung naik mager penguinnya ya. Oke, kak Bayu. Lengkap sudah 11 ekor. Betul, sudah lengkap 11 ekor. Oh, ngapain kak? Sore. Oke, makan sore ya teman-teman. Makan apa itu kak? Sore ini menunya ikan. Oke, menunya ikan ya. Jenis apa itu kak? Ikan laut yang berduri lunak. Ikan laut yang berduri. Namanya ikan layang. Oh iya. Ikan layang yang betul banget yang jawab. Ikan layang atau ikan kecil? Sebenarnya ada wahana-wahana juga, tapi jadi normal ini, namanya itu mola-mola. Wahananya nggak beroperasi, padahal kayak lumayan seru. Oke, jadi kita sudah tinggal menunggu show terakhir, yaitu Dolphin Show. Ini yang paling kita nanti-nantikan. Jam 4 sore, oke. Langsung kita menuju area.
Oh boleh deh, gak boleh deh.
lumba-lumbanya ke depan ya. Oke. Ayo kita lihat semua-semua di sana sudah bergerak. Mereka akan tampil di depan sana di depan kaca. Penonton bisa katakan halo atau hai. Oke baik, kita lihat semua-semua. Ini bentuk dari si lumba-lumba hidup botol. Yang seperti botol itu bukan hidungnya teman-teman, tapi mulut ataupun moncongnya. Bahasa Latin dan postur. Mereka akan punya hidung, adanya lima pernapasan di atas kepala namanya belok. Ada mata juga dua tuh kiri kanan. Baik, nanti akan kita kenali lagi tentu yang berdekat selupa-lupa yang pertama. Sebelumnya dilanjut dengan permainan kembali disiapkan ke lingkaran kecil. Ini gak mungkin diterobos kayaknya sih, gak muat. Iya, jadi cara mainnya gimana nih guys? Oke, namanya permainan hula hoop. Ya, kasih ini tepuk tangan berulangnya sama-sama. Dua. Penonton tadi itu sama-sama yang suaranya keras setiap tepukan ekornya. Ya, sama-sama kita mulai. Satu, dua. Mana suaranya? Enam, delapan, sebelas, tiga belas. Yeah. Besar dibanding hewan lain. Untuk kecerdasan boleh kita tepuk tangan untuk sama-sama dulu. Terus kembali yang kami jelaskan. Jadi ini adalah cara paling mudah teman membedakan hewan mamalia laut dan juga ikan. Oke, semua perhatikan pergerakan ekornya saat berenang, arah ekor mereka ke atas ke bawah. Itu punyanya hewan mamalia laut. Ada paus, lumba-lumba, dugong, pesut, sama begitu semua ekornya ke atas ke bawah. Sangat berbeda dengan ikan kak. Kalau ikan ekornya ke kiri dan ke kanan. Sekarang jangan lagi panggil mereka dengan sebutan ikan lumba-lumba. Ini cukup lumba-lumba atau dolphin saja.
Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.